Terima kasih Yang Berhormat Larut Tembambangkang. Tahun Melawat Malaysia sebagaimana Melawat Malaysia sebagaimana yang telah pun disebut oleh Larut sebentar tadi ada pada tahun 2026. Memang masa tak tempat. Kita ada lebih kurang masa 2 tahun, 2 bulan dan 15 hari lagi untuk kita sampai ke 2026. Dan Malaysia, tagline kita, Malaysia Truly Asia ini sangat mahal. Negara-negara lain sebenarnya mencemburui dengan tagline Malaysia Truly Asia ini. Dan kerana ianya dengan mempamerkan budaya dan juga warisan Malaysia yang penuh kesopanan dan kelembutan. Kalau Menteri-Menteri Pelancongan dulu, dia sambut dengan caranya sendiri. Tapi saya nak bertanya, adakah Menteri yang jaga motek hari ini juga ada cuba memperkenalkan Malaysia dengan cara sendiri, iaitu dengan cara mabuk dan menari di khalayak ramai? Adakah ini cara kerajaan madani yang nak dipertunjukkan kepada orang luar? Saya nak tanya, adakah ini ada cara yang tepat? Bukannya sekali, tapi banyak kali. Terima kasih. Lagi ada 2 minit. Sebelum saya tangguh mesyuarat pada pukul 1, Yang Berhormat Masjid Tanah, sila bangun. Tolong buku peraturan ada kan? Baik, sila dengar ya, apa yang saya nak baca ni. Dalam apa-apa perbahasan, tidak boleh disebut kelakuan, jelas ya, atau sifat-sifat sesiapa ahli-ahli parlimen atau siapa-siapa pegawai kerajaan selain daripada kelakuan dalam menjalankan urusannya sebagai ahli parlimen atau pegawai kerajaan. Sebelum saya buat ruling, apa yang dimaksudkan tadi? Saya, kalau pada pandangan saya, ia kelakuan menteri. Saya rasa saya nasihatkan, tariklah balik. Adalah menjadi tanggungjawab saya jika melanggar peraturan. Tak jelas atau tidak Yang Berhormat menyebut seseorang menteri menari-menari dan dalam keadaan mabuk, recorded. Saya minta Yang Berhormat Majlis Tanah tarik balik. Terima kasih Tuan Speaker. Tapi saya nak saya faham apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Speaker. Cuma saya nak memberitahu kerana ianya ada kena mengena dengan maksudnya bidang kuasa beliau. Adakah sebagai beliau menteri? Tapi itu, saya tidak ada masalah untuk menarik balik kerana ya, ianya pun sebenarnya pun telah diketahui umum. Terima kasih. Tahu. Walaupun sedemikian, peraturan menyebut di dalam dewan kelakuan selain daripada tugasnya tidak boleh sebut. Baik, tarik balik ya. Baik.